Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din wa salamu ala surafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Sebelum kita mulai, mari kita baca doa setelah adhan Karena tadi habis adhan Kita doa bersama Semoga dengan doa ini hidup kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah adi sayidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatan aliyah rafi'ah wa ba'tsa maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para saya di Sarung Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan menjelaskan perbedaan sarung ardan GSE dengan SGG, apa perbedaannya karena ada permintaan daripada penonton, daripada pemirsa untuk dijelaskan insyaallah kali ini saya akan menjelaskan perbedaannya para pemirsa, tapi sebelum itu para pemirsa mari kita sama-sama belajar ilmu dulu di dalam kitab Nidbat, ila, ila syabili roshad karangan uh, lil'ima fadil Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zain Adin al Mi al Mi Bari. Eh, ini karangan kitabnya. Bab nikah bab tentang nikah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma tawbalakum nisa minan nisa matna wa thalatha wa ruba." Nikahlah kalian uh, ma tawbalakum yang kalian inginkan, yang bagus untuk kalian dari perempuan 1, 2, 3, 4 ini kalau mampu wa syaikhani an abdillah bin mas'ud dan diceritakan dari syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya masyarus syabab wahai anak muda man istata minkum albaah barang siapa yang di antara kalian punya kemampuan punya mahar mampu kuat ha, punya mahar falyatazawwaj maka hendaklah menikah maka hendaklah me berkawin ya fainahu awadulil karena menikah itu memejamkan terhadap mata wah lil farji dan menjaga terhadap farji uh, dengan kemaluan wamalam yastati faalehi bisya bisawmi dan barangsiapa yang tidak mampu untuk mahar tidak punya mahar kemudian tidak mampu untuk menikah maka kata Rasulullah, "Fa'alaihi bisyawm, maka hendaklah berpuasa." fainahu wijatun karena puasa uh, itu bisa melemahkan syahwat. Rawahu wal diceritakan dari Baihaqi Nabi Umamah katanya Rasulullah menikahlah kalian fa ini mukasirum bikum al umam karena nanti aku berlomba-lomba dengan umat-umat sebelum kalian wala takunu ka dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta orang Nasoro pendeta-pendeta orang Nusra itu tidak ada yang menikah katanya. Bahwa dan juga diceritakan dari Abi dari Baihaqi dari Abu Hurairah man ahabba fitrati nabi sunnati kata Rasulullah barang siapa yang senang terhadap sunnahku paliyatasan nabi sunnati maka melakukan kusunatanlah dengan sunnahku wa min sunnati dan termasuk dari sunnahku adalah an nikah yaitu menikah ya wan anas dan dari Anas, al Jika seorang hamba menikah, sudah menikah, fakot Isak maka sempurnalah separuh agamanya. finis filbaki, maka bertakwalah kalian di dalam menjaga separuh agama yang sisanya. Contohnya ini dijita, maksudnya adalah kalau kita menikah. Aa, agama kita sempurna dan agama yang separuhnya agama yang sempurna itu termasuk nikah jagalah nah, maksudnya hati-hati di dalam menikah wa ahmadu wa ahmad wa turmudi wa nasai wa ibnu majah ceritakan dari Ahmad Imam Bukhari Muslim dan juga Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk betul itu tidak mau menikah atau bahasanya itu orang yang tidak mau kawin. Ini tabatul bahasa Arabnya tak Nah, ini dilarang. Wa ibnu Adi an Jabir ayyuma syabbin kata Rasulullah dimanapun anak-anak muda tazawwaja fi hadasati sinihi yang menikah di di umur muda. Nah, haja aja syaitan maka syaitan lari darinya. Ya wailata asum minni dinahu. Celaka, 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 katanya. Langsung meminai dinuhu, karena sudah agamanya sudah terpelihara dariku. Ya, ini kalau ada anak muda yang menikah, ya, tapi syaratnya harus mampu, punya mahar, kemampuan. Ya, kata Rasulullah, nanti kalau orang yang menikah muda yang mampu itu setan akan lari darinya dan mengatakan dia telah... Uh, agama sudah terpelihara dariku karena orang yang nggak muda itu orang yang nggak menikah itu kan bisa melirik melirik yang diharamkan itu kan haram di digoda sama setan lanjutkan lanjutkan, lanjutkan lanjutkan Kemudian Muhammad bin Abi Syaibah wa Ibnu Abdul Abdul bin Wada'ah ini banyak ceritanya bahwa diceritakan ada sahabat Ukaf bin Wada'ah dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cerita, "Kemudian Rasulullah berkata, kepadanya, Allah kezauja wahai ukaf, apakah kamu punya istri?' Kalau ya ya istri, enggak Rasul aku belum menikah. Kaulah, Wala dan kamu tidak dan kamu punya budak? tidak punya budak, kaulah kamu punya tidak punya budak Rasul katanya kaulah wa anta sohihun musirun sedangkan kamu itu orang sehat dan juga orang mampu Kolah naam, alhamdulillah. Jawabannya mukaf. Okay. Iya ya Rasul, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah masih berikan saya kesehatan. min ikhwani Kalau begitu kamu itu sehat, mampu, tapi nggak mau menikah, kata Rasulullah. Kamu ini termasuk saudara saudaranya syaitan. Ingkun tamin rohbanis nasoro. Jika engkau termasuk dari pendeta pendetanya orang nasoro. Ini memakar bahwa pendeta pendeta orang nasoro itu tidak menikah falhaqu bihim wa inkum taminna hak hak bagi mereka nyani orang-orang orang-orang pendeta wa inkum taminna jika engkau termasuk dari kelompokku fasna kama asna min sunnatin nikah sirurukum maka lakukan sebagaimana aku lakukan dari sunnah-sunnahku yang berupa nikah karena nanti termasuk orang yang paling hina di antara di sini orang yang mati dalam keadaan jomblo bahasanya meninggal tapi nggak punya suami atau nggak punya istri termasuk ini termasuk meninggalnya dalam meninggal paling hina di sini dijelaskan waihaka yang ukaf celaka engkau ukaf tazawaj menikahlah engkau pakai <tik> ukaf ya rasulullah maka menjawab ya rasulullah ala tu ala atazawaj hatta tu zawijani man syita saya tidak akan menikah hingga engkau menikahkan aku dengan orang yang kau inginkan Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Zawajituka ala ismillah. Aku menikahkan kau dengan nama Allah wal barokati wal -barukati -karimah, dan berkah Allah yang yang mendapatkan wal barokati al karimah binti kulsum al himyari. Nah ini yakni oh ini dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dengan al karimah binti kulsum al himyari dengan karimah binti kulsum al -Hayani. ini tentang menjelaskan menikah oleh karena itu menikahlah uh, biar tidak jomblo Biar tidak sendirian insyaallah dengan menikah rezeki akan datang sendiri Pada dalam hadis yang lain rasulullah saw mengatakan uh, wallah, hadisnya ini umum ya An-nikahu sunnati Baban-baban sunnati Falaisa minni Kata Rasulullah Nikah itu termasuk sunnahku Dan Barang siapa yang tidak mau sunnahku Falaisa minni Kata Rasul Maka bukan termasuk golonganku Kalau anak jomblo mengatakan Sunnati itu kan bahasa Arab Nanti diganti An-nikahu santai katanya Bukan santai Ini rupanya rubah Hati Hadis itu jangan itu sunnah bukan santai. Kalau mampu secepatnya menikah kalau nggak mampu kalau masih juri ilmu carilah ilmu sebab tinggi tingginya baru menikah gitu baik pemirsa intinya inti sekarang ini kita akan unboxikan bukan maksudnya akan menjelaskan perbedaan R dan SG SGG dengan GSE apa perbedaannya ini pemirsa ini yang ada di sini ini namanya SGG sedangkan yang ini eh, GSI apa perbedaannya ini tadi lebarnya sudah paham ya lebarnya 100 107 108 ya ini berapa kalau yang ini berapa ini yang SGG lebaran yang dari segi lebar lebih lebar yang GSE ini 106 ya sedangkan yang GSE tadi 108 ya lebarnya kemudian masalah kain ini kainnya sama ya kain-kain rayon ya ini kain rayon ini kain rayon juga bedanya apa masalah harga lebih murah yang SGG paling mahal di Ardan itu adalah yang tipe GSE itu paling mahal dari semua tipe ardan yang paling tinggi itu tipe GSE yaitu Gunung Songket Elegan itu nama panjangnya sedangkan SGG itu Songket Gunung Galaksi itu kalau SGG perbedaannya apa perbedaannya itu di sini para para pemirsa ya untuk yang biar kelihatan ya karena ini nggak gerak untuk yang SGG itu songketnya itu gak full ya enggak full songket tapi ada printnya ya ada printnya ini songketnya di sini ya bisa kelihatan mungkin ya walaupun ini songket 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 ini songket ini enggak songket ini ini enggak songket ininya. ini ini enggak songket ini print ya sablonan atau print terserah nah, ini kalau ini songket ini juga bukan songket ini ya perhatikan ini bukan songket ya itu perbedaannya ada printernya, ada printnya ya. Ini ada sablonannya, bukan bukan full songket ya. Itu seperti ini ya. Ini perhatikan ini, ini, ini semuanya ini, yang ini, yang ini, ini semuanya print ya, bukan songket. Itu perbedaannya. Sedangkan yang GSI, GSI itu pemirsa full songket ya, enggak ada printnya sama sekali, semuanya full ya perhatikan ini songket semuanya songket songket ket song songket ket song. Song, song ini songket ini semuanya ini rata semuanya songket nggak ada pinnya sama sekali itu perbedaannya ya yang mau bertanya perbedaan sudah kami jelaskan perbedaannya ya bahwa Ardan paling bagus di kelasnya Ardan itu adalah Ardan tipe GSI Gunung Songket Elegan. Nah, sedangkan SGG Suning songket gunung galaksi itu di bawahnya di bawahnya lagi nanti ada namanya SGG ada lagi di bawahnya lagi macam-macam kelasnya kelas Ardan nah, dan Ardan ini cocok untuk orang dewasa untuk ya kiai juga cocok Ustadz juga cocok buat khutbah cocok buat ceramah cocok buat pengajian cocok buat tahlilan juga cocok serba cocok ya dan eh, apalagi ya Ukurannya lebar, panjangnya lebar, lebarnya lebar, panjangnya juga panjang. Beda dengan, beda dengan sarung-sarung yang sutra. Mungkin itu saja pemirsa. Setelah ini jangan lupa subscribe. Setelah ini saya angkat, akan unboxingkan sarung kecubung yang tiba tis, nah, tis, tis itu apa? Timbul ikat songket, kecubung. Nah, seperti kecubung. Mungkin itu saja pemirsa, itu Nasrul Mustakim. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa surga apa itu di donggalah.